Kita beralih ke informasi lain, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 27 pemain sebagai persiapan menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan November ini. Namun dalam 27 nama tidak ada kapten Asnawi, Mangku Alam dan kiper Hernando Ari. Pada bulan November ini timnas Indonesia akan menjamu dua tim kuat di grup C yaitu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Pertandingan pertama melawan Jepang akan berlangsung pada 15 November dan empat hari berselang pada melawan Arab Saudi. Namun dari 27 nama yang dipanggil oleh Sintayong, tidak ada Bek sayap sekaligus Kapten Asnawi Mangku Alam dan kiper Hernando Ari. Keduanya absen karena cedera. Sebagai penggantinya, Sintayong akan memanggil M. Riyandi dan Yakob Sayuri. Sementara itu, sejumlah pemain yang bermain di luar negeri seperti Martin Pas, Jai Ides, Mes Hilgers, Ragnar, Orat Mangun, dan Marcelino Ferdinand sudah dikonfirmasi akan bergabung dengan skuad Garuda. Mereka dipastikan siap untuk bertarung demi poin penting untuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.